welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengkaitkan akun Google Play. Ya, silakan tonton baik-baik. Jadi langsung aja, saya nggak suka basa-basi, jadi langsung aja pergi bagian profil. Di profil ini ada pengaturan akun paling bawah. Oke, kalian bisa lihat sendiri bahwa Google Play saya itu belum terkait. Dan sekarang saya mau kaitkan. Caranya gimana? Langsung aja klik bagian Google Play-nya. Oke, di sini kalian disuruh mengkaitkan Gmail ya. Gmailnya bebas sih. Kalau saya pakai Gmail saya pribadi. Intinya Gmail yang belum pernah terkait dengan akun apapun, dengan akun Mobile Legend apapun ya. Setelah itu nanti ada notifikasi Google Play lagi yang kedua kalinya. Kalau bisa yang sama kayak email tadi yang dikaitkan. Oke, jadi langsung secepat ini guys ya, lihat hasilnya. Di akun Mobile Legends saya sudah terkait dengan akun Google Play Game. Sangat cepat sekali anjir. Nggak ada 1 menit bangke. Nah, kalian lebih lihat sendiri pengaturan akun saya. Tuh lihat, akun Google Play-nya sudah langsung terkait. Ya kan? 3 akun aja ini yang belum ya. Ini paling besok lah saya buatin. Jadi segini aja guys ya, sangat gampang sekali buat mengkaitkan akun Google Play gamenya. Jadi kalau kalian belum bisa, komen-komen aja di bawah bisa biar saya bantu buat mengkaitkan. Dan thank you buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. And see you next video.